Berita pertama pagi ini ya, Devia, datang dari penyanyi Shanti yang di hari ulang tahunnya kemarin tanggal 35 tahun umurnya. Shanti mendapatkan kejutan dari keluarga besarnya di Sukabumi. Betul banget. Shanti yang kini tinggal di Hong Kong mengaku bahagia banget nih tentunya bisa berkumpul bersama keluarganya di momen spesial tersebut. The day I first met you, you told me. Perayaan ulang tahun ke-35 di Salabintana Sukabumi seolah mengobati kerinduan Shanti, penyanyi dan aktris yang memang sudah lama tak menginjakan kakinya di bumi Parahyangan, tempat kelahirannya. Setelah fokus mengurusi rumah tangga dan menetap di Hong Kong, nama Shanti memang seolah menghilang dari jagat hiburan tanah air. Rasa haru dan bahagia tertumpah saat Shanti diberikan surprise party oleh orang-orang tercintanya. Perayaan ulang tahun dengan suasana serba putih seolah mengingatkan Shanti akan memori masa lalu di mana masa kecilnya dihabiskan di sini, di Sukabumi. Dengarkan suara di sana. Ini sekarang kita sedang berada di surprise party saya. Tadi benar-benar jalan masuk sini, aduh saya kaget banget, nggak tahu bahwa dibuatin acara ini. Ini ibu saya, ini ibuku yang tercinta. Terus ini tetehku. Ini ada iparku, dia IO-nya ternyata yang diam-diam merencanakan semuanya. Ini kakak saya. Mirip gak? Sticks and stones break your bones, I know what you're feeling. Pertamanya itu idenya itu dari kakaknya Shanti. Jadi kita mau bikin, dia kan mau pulang kan. Terus kan ulang tahunnya di sini kan. Jadi gimana kalau kita bikin surprise party gitu kan. Terus ya udah, terus saya ngembangin idenya aja. Idenya yang kayak pakai dress code apa, terus buket-buketnya segala macam kayak gitu-gitunya. Ya udah ini surprise partinya buat dia. Kan udah lama kita jarang ketemu ya. Oh, kangen pisan. Dia tuh kan sama kayak saya ya, rada-rada bawel gitu ya. Jadi ini benar-benar temu kangennya antara adik dan kakak ipar gitu. Sebenarnya saya sendiri tidak tahu. Jadi saltum nih, karena memang tidak diberitahu, ini surprise, benar-benar surprise buat Shanti. Karena dia baru bisa ulang tahun sekarang, sejak pernikahannya. Biasanya dia ada di luar, karena suaminya kan pulang kampung ke Ekuador. Jadi saat ini karena baru punya baby, jadi dia bisa merayakan di sini, ya kita rayakan. Kakaknya sih, aku nggak tahu menau gitu loh, ini benar-benar surprise buat saya juga surprise kali gitu. Ini sebenarnya tujuannya berkumpul sama keluarga sekalian mengisi malam tahun baru. Tapi sekalian quality time sama anak-anak saya gitu ya. Enrico juga, Ujang Enrico sama Ujang Juno. Kalau Enrico baru sekali ini ke kodratnya, ke tanah Parahyangan. Tapi kalau Juno udah beberapa kali. Jadi ya sekedar memperkenalkan kehidupan saya waktu masih kecil kepada anak-anak saya. Cuma dibilangin sama kakak saya, nanti pas lo ulang tahun di Sukabumi kita ada band-bandan ya Neng, nyanyi-nyanyi oke gitu. Tapi saya nggak tahu dibuatin sampai dihias semua serba putih, terus ada dress code-nya semua serba putih, nggak tahu. Happy birthday Shanti,
so much. Kami teman-teman cantik mengucapkan selamat ulang tahun. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay, happy birthday untuk Shanti yang ke-35 tahun. Yep. Luar biasa, semoga sukses. Kemudian juga kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Ibu, istri. Sukses juga itu ya. Itu dia, udah 35 tahun. Gak kerasa ya, dulu awal-awal muncul Shanti masih ngedance untuk video klipnya MA. Terus jadi VJ, jadi penyanyi, jadi aktris, semuanya dilakoni. Tapi kalau itu lumayan berasa sih, Man. Lama ya ternyata ya. Tapi kita sekarang, kan beda kan jawabannya. Kan? Sekarang memilih untuk fokus dengan keluarganya di Hong Kong. Betul, tapi memang kalau kita ngomongin soal waktu itu berjalan dengan cepat, gak berasa. Dan sekarang juga gak berasa banget, sekarang kita sudah di hari kedua di tahun 2014. 2014 Dev, ya ampun. Luar biasa. 2010, 2011, 2012. Cepat banget waktu berlalu ya. Nah, kalau